Tanggal 14 Mei, Malaysia kehilangan Robin Hood negara. Muhammad Haziq Kamarudin meninggal dunia secara mengejut di kediamannya Kajang dan pemergian beliau satu tamparan terhadap skuad kebangsaan memandangkan mereka berada di fasa akhir menjelang kejohanan kelayakan sukan Olimpik di Paris, Perancis bulan depan. Oh, okey, untuk besok program saya call family je lah. Nak pakai baju raya tu, baju raya pun tak ada hari kat rumah kan. Nak keluar pun tak boleh. So kita beraya lah dengan baju Malaysia. So macam tu je lah. Dapat berehat tu kira kita manfaatkan lah badan secukupnya sebab nanti kita nak kerah lagi kita punya tenaga untuk latihan kan. Kepada ibu bapa saya dan juga sanak saudara, sekali lagi saya tak dapat balik pada tahun ini akibat COVID. Sebelum ni saya tak dapat balik sebab competition. Tapi kali ni tak dapat balik sebab COVID. Jadi salam perantauan dari jauh. Maaf zahir dan batin, jumpa lagi akan datang. Itu temubuat terakhir Allahyarham Haziq Kamarudin bersama Astro Arena Rabu lalu. Ternyata harapan Allahyarham untuk berehat seketika sempena sambutan Aidilfitri satu petanda dia akan meninggalkan kita semua. Mengimbau kronologi kematian Allahyarham, pada 4 Mei Allahyarham mengambil suntikan vaksin dos kedua. Sehari kemudian dia meneruskan rutin latihan program RTT seperti biasa. Keputusan ujian RTK Allahyarham negatif dan dibenarkan pulang ke kediaman sehari sebelum 1 Syawal. Dia menyambut Aidilfitri di Sungai Long Kajang. Namun pada Syawal kedua, Allahyarham meninggal dunia secara mengejut dalam ambulans selepas tidak sedarkan diri di kediamannya. Thank you.